Selamat datang kembali di Matematika bersama saya. Karena dalam part satu video ini kita akan membahas soal ini. Teman-teman atau adik-adik bisa mempausnya untuk menganalisa soal yang ditanyakan di sini adalah luas yang ditanda tanya ini ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini kita misalkan saja di sini x. Nah, apabila di sini x, tentu pasti di sini adalah x. Dan apabila di sini x, di sini pasti 5 kurang x, 5 cm ya. Kita tulis 5 saja. Kemudian di sini juga adalah 4 kurang x. Dan apabila saya misalkan di sini y, tentunya pasti di sini adalah y. Nah, sebenarnya yang ditanda tanya ini teman-teman luas yang ditanda tanya ini adalah x kali y. Nah, yang kita butuhkan itu adalah x-nya berapa dan y-nya itu berapa. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita cari. Nah, di sini perhatikan di sini yang pertama itu ternyata 6 ini luasnya 6 cm pangkat 2 ini ternyata bisa kita peroleh dari sini, yaitu 5 kurang x ini kita kali dengan y itu sama dengan 6. Jadi kita kali masuk saja, berarti di sini 5y di sini kurang xy di sini sama dengan 6. Nah, kemudian yang kedua di sini saja ya. Nah, jadi ini sebenarnya luas persegi panjang ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, kita kali masuk saja, di sini adalah 4y, di sini adalah xy. Ini sama dengan 3. Anggaplah ini persamaan satu yang di atas, kemudian yang di bawah ini adalah persamaan 2. Nah, langkah yang ketiga, persamaan 1 dan 2. Nah, ini 1 dan 2. Sebenarnya kita mau eliminasi xy saja. Jadi kita tulis di sini 5y kurang xy ini di sini sama dengan 6, kemudian yang di bawahnya ini 4y kurang xy di sini sama dengan 3. Nah, ini kita apakan? Ini kita kurangkan saja agar xy bagian atas dan bawah, atau lebih tepatnya min xy dengan min xy bagian atas dan bawah itu 0 ya kalau kita kurangkan. Jadi di sini 5y kurang 4y kita peroleh y di sini sama dengan 3. Nah, inilah sebenarnya nilai y sama dengan 3. Nah, untuk memperoleh nilai x kita ambil saja di sini ya teman-teman ya, atau adik-adik ya. Nah, di sini kita lanjutkan saja, 4 dikurang x dikali, nah di sini ya perhatikan y-nya kita ganti jadi 3. Di sini sama dengan 3. Jadi 4 kurang x di sini sama dengan, ini kan bisa kita coret. Di sini 1 hasilnya. Jadi di sini 1. Jadi x di sini 4 dikurang 1, maka x-nya itu sama dengan 3. Nah, kita sudah peroleh x 3, y 3. Nah, bagaimana dengan luasnya x kali y? Nah, x kali y itu ya kita kalikan saja, atau saya taruh di sini saja. Di bagian atas mungkin lebih bagus ya, di sini x y. Nah, di sini 3 dikali y-nya itu adalah 3. Jadi 3 kali 3 yaitu adalah 9 cm pangkat 2. Nah, inilah sebenarnya luas yang ditanya tanda tanya ini ya teman-teman, yaitu 9 di sini cm pangkat 2. Ya, oke, sekian dan terima kasih.